Film dibuka dengan seorang pria bernama Lenci yang sedang menuju ke kapar kontrakannya, terungkaplah lansa ini, baru saja bebas dari penjara. Setelah menjalani masa hukuman selama 15 tahun, dirinya memutuskan untuk meninggalkan dunia gelap mafia yang telah membesarkan namanya itu dan ingin hidup damai dengan bekerja di bengkel les untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di suatu hari, ketika Lance akan pergi ke tempat kerjanya, ia berpapasan dengan wanita tetangga kamarnya yang bernama Anna. Anna yang baru melihat Lance ia pun mencoba menyapa dengan mengatakan, "Apakah Lance baru tinggal di kontrakan ini?" Tetapi Lance yang sangat dingin mengabaikan Anna dan memilih pergi. Adegan berpindah kepada seorang ketua gangster bernama Kasimir. Saat ini, Kasimir sedang memerintah para anak buahnya untuk segera mengedarkan barang haram narkoboynya kepada semua pelanggannya. Signal, stay on the back roads. Kemudian. Kasimir pergi mendatangi istrinya, yang ternyata membuka usaha toko roti yang selama ini Kasimir selalu menutupi bisnis haramnya dengan berpura-pura usaha menjual roti. No, 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 He does. Tak berselang lama, Kasimir meminta izin kepada si istri untuk keluar sebentar sebab ia harus pergi ke bengkel. Namun, bukannya pergi ke bengkel, ternyata Kasimir pergi untuk bertransaksi barang haram. Dengan pelanggan setianya yang selalu membeli barang haram, Kasimir dengan jumlah banyak di suatu malam ketika Kasimir sedang tertidur, tiba-tiba ia pun terbangunkan oleh suara telepon di ponselnya. Saat diangkat, ternyata itu adalah bos mafia atasan Kasimir bernama Gregor. Dalam panggilan tersebut, si bos mafia meminta Kasimir untuk mendatanginya besok pagi karena ada hal penting yang harus ia katakan. Pagi harinya Camiri langsung saja mendatangi si bos mafia sesuai dengan permintaannya. Di sini, si bos mafia mengatakan, kalau salah satu gangster bernama The Blues telah mengedarkan barang haram juga di kota ini, jika Camiri hanya diam saja, maka dipastikan bisnis mereka akan terancam oleh geng The Blues. Karena hal tersebutlah si bos mafia meminta Camiri untuk membantai geng The Blues dan jangan menyisakan satu orang pun dari mereka. Mendengar itu semua awalnya Kamiri menolak sebab ia tahu anak buahnya tidak mungkin menang melawan geng The Blues. Kemudian si bos mafia memberikan data tentang Lance di mana si bos mafia berkata kepada Kamiri agar meminta bantuan kepada Lance karena ia yakin kalau Lance mampu membantai geng The Blues meskipun hanya seorang diri. Dan pada akhirnya Kamiri setuju dan ia pun akan mencoba menemui Lance terlebih dahulu sesuai dengan alamat yang bos mafia berikan. Di sisi lain memperlihatkan Lance yang berniat untuk menghapus tatonya, namun ketika si tukang tato melihat tato di dada Lance, ia pun langsung ketakutan dan tidak mau menghapus tato tersebut. Setelah itu, Lance pergi mendatangi bar untuk menghilangkan kejenuhannya. Di sana Lance memesan segelas komer dan ia pun tak sengaja bertemu lagi dengan Ana si tetangga kontrakannya. Ternyata anak bekerja di bar tersebut menjadi penyanyi di sana. Kemudian, Ana menghampiri Lance untuk mengajaknya mengobrol. Namun lagi-lagi Lance sangat dingin dan malah pergi dari sana. Tentu saja hal itu membuat Ana menjadi sangat kesal kepada Lance. Sepulangnya dari bar, Lance dikejutkan dengan kehadiran Camiri dan beberapa anak buahnya sudah berada di kontakannya yang tengah menunggu dirinya. Di sini Kamiri mengatakan jika dirinya diutus oleh si bos mafia untuk memberikan pekerjaan kepada Lance. Lance yang udah tobat, tentu saja dirinya menolak tawaran tersebut dan menyuruh Kamiri beserta anak buahnya pergi dari sana. Namun sebelum pergi Kamiri mengatakan kalau dirinya akan membayar empat kali lipat beserta memberikan paspor baru, sehingga jika nantinya misinya telah selesai, Lance bisa pergi ke negara lain dengan aman untuk memulai kehidupan baru. Namun sebelum pergi, Kamiri memberikan ponsel kepada Lance dan memintanya untuk segera menghubunginya jika Lance berubah pikiran. Yeah. Kamiri yang sempat berpapasan dengan Ana yang baru datang setelah menyanyi di bar, Kamiri mengira kalau Ana adalah pacar Lance, yang padahal kita tahu mereka tidak mempunyai hubungan apapun. Setelah Kamiri pergi, Ana kembali bertanya kepada Lance, kenapa dirinya begitu dingin? Lance pun tidak menggubris pertanyaan itu dan hanya menjawab jika suara Ana saat menyanyi tadi sangatlah bagus. Malam harinya, Lanci terus saja memikirkan pekerjaan dari Kamiri barusan, hingga setelah berpikir cukup lama, pada akhirnya langsung menghubungi Kamiri, lalu mengatakan kalau ia menerima pekerjaan darinya. Mendengar hal tersebut, Kamiri pun langsung menugaskan Lanci untuk membantai habis Deng The Blues. Dan di pagi harinya, Lance memulai pekerjaannya dari Kamiri dengan mendatangi markas Geng The Blues, dengan berpura-pura akan bergabung dengan geng itu, hingga ia pun dibawa menghadap kepada ketua dari geng tersebut. Sebelum menerimanya terlebih dulu si ketua memberi Lance beberapa pertanyaan dan Lance wajib untuk menjawab. Namun baru saja pertanyaan yang pertama inilah yang Lance lakukan dan tiba-tiba. <tong> <tong> Dengan sangat mudah, Lance dapat membantai mereka semua, lalu pergi dari sana. Namun tanpa Lance sadari semua aksinya tadi disaksikan oleh seorang gadis. Ketika di dalam mobil, Lance menghubungi Kamiri untuk memberitahu jika pekerjaannya telah selesai. Lance menagih bayaran serta paspor yang telah Kamiri janjikan. Kamiri menjawab kalau itu semua telah ia simpan di ventilasi kontrakan Lance. Tanpa menunggu lama, Lance segera pergi ke kontrakan untuk mengambil itu semua. Sesampainya di sana benar saja rupanya Kamiri telah menyimpan semua bayaran dan paspor untuk Lance di ventilasi. Lance pun segera mengambilnya dan berniat akan menggunakan paspor tersebut untuk pindah ke negara lain. Sebelum pergi Lance berniat untuk membersihkan dulu semua tato di badannya agar nanti tidak ada satupun orang yang dapat mengenali dirinya. Namun karena tidak ada satupun Kang Tato yang mau menghapus Tato Lansi pun nekat menghapusnya dengan menggunakan caranya sendiri. Pagi harinya, Lan segera mengemasi semua barang-barang karena ia berniat akan pindah ke negara lain hari itu juga. Namun saat keluar dari pintu kabar kontrakan, secara kebetulan Lance menemukan anasi tetangga yang tertidur di lantai akibat meminum pomer terlalu banyak. Lance, yang merasa kasihan ia pun, memindahkan Ana dulu ke dalam kamarnya. Di sini Ana sempat tersadar, lalu mengatakan kenapa Lance peduli kepadanya. Lance menjawab jika ia hanya sedikit menolong karena melihat Ana tertidur di lantai. Lance juga menyarankan agar sebaiknya Ana jangan terlalu banyak minum pelmer sebab itu sangat tidak baik. Kemudian, Lance menyimpan satu kotak piringan hitam di depan pintu kamar Ana, lalu ia pun pergi dari sana. Satu jam kemudian, Ana baru tersadar dan menemukan kotak piringan hitam itu. Ketika dibuka ternyata kotak tersebut adalah piringan musik dan Ana langsung memutarnya. Terlihat Ana yang sangat bahagia karena baru kali ini ada pria yang memberi sesuatu kepadanya. Ana pun langsung mengetuk pintu kamar Lance, berniat untuk mengucapkan terima kasih, namun ternyata di kamarnya sudah tidak ada siapa-siapa karena kita tahu kalau Lance setelah pergi dari sana Kemudian Ana menempelkan pesan di pintu kamar Lance yang bertuliskan, "Jika nanti malam Lance harus menemui Ana di bar." Adegan berpindah kepada Kamiri si ketua gangster yang sedang mengobrol dengan beberapa anak buahnya, tak lama ia didatangi oleh si bos mafia yang mengajaknya berbicara empat mata. Si bos mafia mengatakan, "Kalau aksi Lance menghabisi game The Blues telah disaksikan oleh seorang gadis dan gadis tersebut sekarang sudah melapor kepada polisi, kemungkinan besar Lance akan ditangkap oleh polisi dan jika hal itu terjadi, maka Kamiri dan si bos mafia juga pasti akan terseret. Hanya ada satu-satunya cara untuk mengatasi ini semua yaitu dengan menghabisi Lance. Mendengar hal tersebut, awalnya Kamiri menolak sebab Lance bukanlah tandingan mereka, namun si bos mafia kembali menegaskan jika itu semua adalah pilihan Kamiri, memilih mendekam di penjara atau menghabisi lanja. Lalu semua masalah selesai. Tak ada pilihan lain akhirnya Kamiri akan mencoba melakukan hal tersebut. Tak berselang lama Kamiri mengumpulkan semua anak buahnya. Di sini ia memerintah mereka semua untuk menghabisi Lan dimanapun keberadaannya. Kamiri juga meminta agar mereka tidak meninggalkan jejak sedikitpun Ketika menghabisi Lance, tanpa menunggu lama semua anak buah Kamiri, langsung bergerak mendatangi kontrakan Lance. Di tengah perjalanan mereka, semua sempat ragu karena yang sedang diburu adalah bukan orang biasa yang mudah dikalahkan. Namun karena tidak ada pilihan lain mereka, semua harus mau menjalankan misi ini. Singkatnya para anak buah Kamiri sampai di kontrakan Lance, di sini mereka hanya menemukan selembar surat dari Ana yang meminta Lanca agar menemuinya di bar. Mereka juga sempat menerobos masuk ke dalam kamar, namun tidak ada Lance di sana. Pada akhirnya, mereka membagi dua tim, yang mana tim pertama akan menunggu Lance di kontrakan, sedangkan tim kedua akan pergi ke bar sesuai dengan arahan surat dari Ana. 30 menit kemudian, terlihat Lance yang datang kembali ke kontrakannya, sebab ada satu barang penting yang tertinggal namun baru saja ia masuk ke dalam dan tiba-tiba Awalnya Lance hampir kewalahan sebab ia dikeroyok namun pada akhirnya, Lance dapat membalikan keadaan lalu menghabisi para anak buah kamiri yang ada di sana. <San> Setelah itu, Lance melihat surat dari Ana yang meminta dirinya untuk datang ke bar. Seketika Lance tersadar kalau sekarang sebagian dari anak buah Kamiri pasti sedang menuju ke bar karena mengira Lance ada di sana. Dengan cepat ia pun pergi ke bar tersebut. Di balik itu Dua anak buah Kamiri masih dalam perjalanan untuk menuju ke bar. Namun mereka merasa ada yang janggal sebab rekan-rekannya yang bertugas di kontrakan lance tidak ada yang mengangkat telepon. Alhasil satu anak buah Kamiri memutuskan untuk kembali ke kontrakan lance sedangkan yang satunya lagi menunggu di bar untuk memantau di sana. Sesampainya di kontrakan lance, anak buah Kamiri dibuat terkejut karena semua rekannya telah habis tak tersisa. Orang itu pun langsung menghubungi Kamiri lalu mengatakan semuanya. Mendengar hal tersebut, Kamiri berjanji akan menyusul sambil membawa tim tambahan. Di sisi lain memperlihatkan Lance yang baru sampai di bar. Tak lama kemudian Ana yang menyadari kedatangan Lance, ia pun langsung menyanyikan lagu favoritnya. Di waktu yang sama, Lance juga menyadari kalau di sana sudah ada satu anak buah Kamiri yang bernama Bejon. Akan tetapi Lance tetap tenang, dan berpura-pura saja tidak mengenali Big John, tak berselang lama, Lance sengaja memancing Big John agar mengikutinya ke kamar mandi, dan setelah itu tiba-tiba. Ana yang merasa lance ke kamar mandi, sangatlah lama ia pun segera menyusulnya dan sesampainya di sana Ana dibuat terkejut karena melihat lance yang sedang menghabisi Bejon dengan sangat brutal. Lance pun menjelaskan semuanya kalau mereka adalah orang jahat yang berniat menghabisi dirinya. Lance meminta Ana untuk segera pergi dari sini lalu menghubungi polisi. Namun sayangnya, saat anak keluar dari bar, ia dibuat pingsan oleh salah satu anak buah Kamiri. Setelah itu, anak buah Kamiri menghubungi Kamiri, lalu mengatakan kalau dirinya telah berhasil menangkap Ana. Kamiri pun meminta anak buahnya itu agar langsung saja menghabisi Ana, sebab ia yakin kalau Ana telah mengetahui semuanya. Sebelum menghabisi Ana, anak buah Kamiri menghubungi Lance, lalu tiba-tiba Marah. Melihat anak yang telah dihabisi, Langcel pun hanya bisa terdiam sebab ia merasa sangat bersalah. Singkat cerita Kamiri menjemput anak buahnya dan ia segera membawanya pergi dari sana. Di tengah perjalanan Kamiri dihubungi oleh Lanca yang mengajaknya bertemu di pabrik kosong yang jaraknya tidak jauh dari sana, Lanca berpura-pura akan menyerahkan diri asalkan Kamiri menyudahi semua ini, mendengar hal tersebut, tentu saja Kamiri menerima permintaan dari Lanca. Sesampainya di pabrik itu, Kamiri memerintah para anak buahnya yang tersisa untuk turun duluan, sedangkan Lancai sendiri terlihat sedang bersiap karena ini semua hanyalah jebakan hingga tiba-tiba, di tengah pertempuran, Kamiri baru menyadari jika ini hanyalah jebakan lancar. Mau tidak mau, Kamiri dan satu anak buahnya harus ikut turun baku hantam dengan lanceng. Adegan berpindah kepada si bos mafia yang sedang khawatir karena Kamiri belum juga memberinya kabar. Si bos mafia yang takut kalau Kamiri tidak berhasil ia pun mendatangi istri Kamiri lalu menghabisinya. Di sisi lain memperlihatkan Ana yang ternyata masih hidup. Rupanya anak buah Kamiri tidak benar-benar menghabisi Ana melainkan hanya menembakkan peluru ke sampingnya untuk membuat Ana pingsan dengan cepat Ana segera pergi ke kontrakannya. Sesampainya di sana, Ana menghancurkan kotak musik pemberian dari lancai. Namun saat kotak tersebut hancur ia pun melihat ada uang gepokan di dalamnya yang sengaja lancai selipkan untuk Ana. Bukan hanya itu saja, Ana juga melihat selembar surat yang bertuliskan sebaiknya ana berhenti bekerja di bar dan mengikuti audisi menyanyi untuk menyalurkan bakatnya. Melihat hal tersebut seketika ana menangis karena ia tidak menyangka kalau Lang setelah peduli kepadanya. Adegan kembali kepada Lance yang kini telah berhasil membantai semua anak buah Kamiri dan tinggal menyisakan Kamiri seorang. Dengan sisa tenaganya Lance memburu Kamiri dan tiba-tiba I'll kill her. Tomat.